Hari ini aku mau masak ini ya, tom yam. Tak kasih tongpen. Bumbunya adalah ada pasta tom yam ya. Terus pakai tomat, lemon, daun ketumbar, jagung baby, jamur, karena aku enggak ada jamur yang biasa buat tom yam ya, adanya ini aku pakai ini aja. Terus bawang bombay, daun jeruk, lengkuas, sama ini serai ya, takutnya enggak pedas tak kasih tambahan cabai. Ini lengkuasnya karena tak masukin di lentung ya, jadinya kayak ini. Terus isiannya aku pakai ikan, ada cumi, terus udang, mau tak kasih ini ya, tongpen. Air sampai mendidih ya, aku pakai 2000 cc air. Masukkan pastanya, lalu ini ya, serai masuk, lengkuas, daun jeruk, bawang bombay, tomatnya, jamur, masuk semua. Nah,
cabenya lupa nggak dipotong. Sama ini ya. Cabai dipotong-potong masukin ya. Dimasak sampai mendidih ya, ditutup biar cepat mendidihnya. Ini setelah mendidih dan jamur perkiraan udah mateng ya. Ini ikannya dimasukkan dulu. Masukkan tumpennya.